Teman-teman, kita akan mencoba membuat umpan ikan mas. Itu langsung saja kita masukkan. Ini namanya pelecet samsu. Pelecet samsu ini sangat bagus sekali. Lalu kita masukkan, yaitu ini yang dinamakan telur penyu. Telur penyu itu kita masukkan ya, sebagian atau setengah. Lalu kita masukkan juga ini yang namanya ebi udang ini gitu. Ini sangat bagus sekali dengan warna yang kelap-kelip sehingga mudah untuk ikan melihatnya. Lalu kita masukkan air secukupnya. Hati-hati masukkannya, jangan terlalu banyak. Lalu kita aduk dulu ya hingga rata. Ini umpan ini sangat praktis, ekonomis dan cepat saji. Untuk teman-teman yang baru membuat umpan, silakan seperti ini ya, dimasukkan lagi air. Lalu kita aduk hingga rata. Aduk terus hingga rata. Sebenarnya paling bagus nanti kita masukkan telur ya, tapi hari ini karena langsung diempang ya, saya hanya bisa mempraktikkan seperti ini. Di terakhir kita masukkan esen. Esen itu terakhir kenapa? Supaya nanti dia kita ngaduknya agar lebih. Kita masukkan esen. Esen itu masukkan sekitar 3-4 tetes, karena ini emang sedikit umpannya kita buat, supaya untuk mencontoh saja buat teman-teman yang masih hobi memancing. Oke, ini langsung saja kita aduk. Nah ini udah cukup bagus. Oke, langsung kita pakai untuk memancing. Gede-gede banget ikannya. Gede banget, enak.